Saya Tania, mewakili segenap keluarga besar, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam proses perjalanan Papa dan Mama dari Jakarta hingga ke Tapang. Dalam beberapa hari ini, saya mendengar banyak sekali cerita tentang Mama dan Papa, cerita hidup mereka, percintaan mereka semasa muda, dan bagaimana mereka sudah berperan atau menginspirasi hidup banyak orang. Dari mata kami sebagai anak mereka, Papa adalah seseorang yang sabar, tangguh, dan pekerja keras. Melalui perjuangan hidupnya sejak kecil hingga sekarang, Papa memberikan kami teladan untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Mama, seperti yang banyak orang ketahui, adalah seseorang yang ceria, penyayang, dan murah hati. Dalam hal membantu orang lain, Mama tidak pernah berpikir dua kali. Berdua, Mama dan Papa membesarkan dan mendidik kami menjadi seperti hari ini. Sebagai orang tua, Mama dan Papa adalah orang tua yang harmonis. Mereka juga sangat gaul. Kami bisa cerita apa saja ke mereka tanpa rahasia. Tentang sekolah, pekerjaan, pertemanan, apapun bisa kami ceritakan. Mereka adalah sahabat terdekat kami. Mereka juga mendidik kami untuk selalu menomorsatukan keluarga. Itulah sebabnya kami bertiga kakak beradik sangat dekat. Bahkan setelah Mama dan Papa pergi, kami bertiga semakin saling menjaga, menguatkan, dan menyemangati satu sama lain untuk melanjutkan perjuangan Mama dan Papa. Kami juga ingin sangat tegar melewati lembah kehidupan ini, sebab kami bersandar bukan pada kekuatan diri kami, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan telah merancang rencana yang terindah untuk kami. Kepergian Mama dan Papa justru membuat kami semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Mama dan Papa sangat mencintai satu sama lain, hingga Tuhan pun tak tega memisahkan mereka dan memutuskan memanggil mereka bersama-sama.